Hai 101 Troopers, kembali lagi di Unboxing 101 Wired. Kali ini kita punya produk terbaru dari Polytron. Ada yang bisa tebak? Yap, kali ini kita punya produk kulkas satu pintu dari Polytron seri PS-PRB-177TY. Yuk langsung kita unboxing. Inilah produk kulkas satu pintu PS-PRB-177TY. Kulkas satu pintu dengan desain yang menarik dan dinginnya merata. Seri kulkas ini memiliki ciri khas warna hitam abu mewah dengan sentuhan corak bunga lili. Pas banget untuk ibu-ibu di rumah. Untuk dimensi produknya sendiri, kulkas ini berukuran lebar 530 mm, kedalaman 540 mm, dan tinggi 115 mm. Kulkas ini memiliki kapasitas hingga 170 liter. Tidak lupa untuk setiap pembelian produk sudah termasuk dengan manual book dan kartu garansi ya. Daripada semakin penasaran, yuk kita langsung bahas lebih jauh tentang produk satu ini. Selain warna coraknya yang cantik, kulkas satu pintu ini juga memiliki desain pintu yang minimalis dengan desain no handle, artinya pegangan pintu seamless dan menyatu dengan bingkai pintu kulkas. Bahan atau finishing pintu kulkas dibuat metal, memberikan kesan glossy yang elegan. Tak cuma desainnya yang cantik, pintu ini juga memiliki kualitas yang baik dengan karet-karet pintu yang kuat sehingga dapat menjaga suhu di dalam kulkas tetap stabil dan tidak bocor. Sekarang kita beralih ke bagian dalamnya yuk. Mulai dari bagian samping dekat pintu sebelah kanan terdapat egg tray untuk penyimpanan telur. Di bagian bawah egg tray terdapat dua kompartemen kecil untuk kamu menyimpan barang atau bahan makanan kecil seperti kemasan saset atau lainnya. Turun ke bagian bawah terdapat juga dua rak untuk menyimpan botol-botol minum dengan ukuran sedang hingga ukuran besar. Kemudian ke bagian tengah, pertama ada freezer. Ukuran dari freezer ini besar sehingga bisa menampung banyak makanan. Suhu pada freezer juga dimulai dari 8 derajat Celcius dan terendah pada suhu minus 15 derajat Celcius. Di bagian sebelah kiri freezer terdapat handle pintu yang akan membantu kamu membuka freezer dengan mudah. Kemudian beralih ke bagian ruang utama kulkas, terdapat satu buah tray untuk menyimpan daging. Lalu terdapat dua buah rack adjustable yang dapat diatur posisinya sesuai dengan kebutuhan ruang penyimpananmu. Pada produk ini menggunakan sistem pendinginan direct cooling, sehingga suhu dingin langsung diteruskan mengenai bagian dalam kulkas. Produk ini juga menggunakan refrigeran ramah lingkungan, seperti contohnya refrigeran tipe R134A. Lalu untuk konsumsi daya listriknya sendiri, produk kulkas satu pintu Polytron PS-PRB-177TY ini membutuhkan daya listrik hanya sekitar 75 volt saja. Sekian unboxing dari 101 Wired untuk produk kulkas satu pintu Polytron PS-PRB-177TY. Semoga membantu kamu ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe biar kita semakin semangat untuk unboxing produk lain yang jadi incaranmu. Bye 101 Troopers!